Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube di mana pun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah trik atau tutorial cara memotong kata menggunakan mata keramik, ya, mata pemotong keramik ini yang sudah dimodifikasi, ya, pisau buat motong keramik. Oke, langsung saja kita coba apakah ini bisa buat memotong kaca atau tidak. Ini pun saya penasaran, ini ide dari teman saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Oke, langsung saja kita coba. Set. Bisa. Tapi kayaknya sudah anu mas, itu mas sudah ada itu mas, sampai di mixer itu mas. Ya ya, coba. Mungkin dengan klik itu mas, bisa mungkin digenjeli mas, genjeli bawahnya. Ini ya? Genjelnya ya, ya ya itu nggak apa-apa, coba aja, yang penting kita mencoba. Jangan dikit tuh, krek gitu. Bikin jadi kaca sih. Gagal. Kita akan mencoba lagi. Yang kedua kalinya ini yang mencoba adalah yang sudah handal di bidang kaca, ya. Ya sudah profesional. Coba di piano tekan. Ditekan. Oke, apakah bisa tidak? Iya. Oke, bagus sekali ternyata teman-teman. Coba lihat hasilnya gimana, Mas? Oh, sedikit meleset, Mas. Oke, selanjutnya boleh saya coba, Mas? Oke, saya akan cobanya. Mungkin harus bismillah dahulu mas, ya. Mungkin saya agak sedikit menurah pakem. Ini saya menggunakan barisan. Ini penampakannya seperti ini. Ini terbuat dari inten kayaknya, ya. Sudah, kayaknya ini bisa, soalnya sudah bunyi krek gitu. Coba kita tekan apakah bisa atau tidak. Ternyata bisa kawan-kawan. Gimana teman-teman hasilnya? Lumayan kan. Oke. Apa mungkin coba yang lebih besar lagi mas? Boleh.